Pemirsa, di tanggal ibadah umroh pemiliknya, gudang barang bekas dan rumah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dilalap api. Api diduga berasal akibat dari hubungan arus pendek listrik. Kobaran api melalap gudang dan rumah milik M. Basori di ruas Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu pagi. Banyaknya barang mudah terbakar seperti plastik membuat api cepat membesar. Akibatnya atap gudang dan rumah ambruk. Ironisnya, saat kebakaran terjadi rumah dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Langsung banyak orang datang, berpah, langsung dapat peluang dari rumah dan kebakaran sempurna. Secara cepat, yang aman langsung dapat semua, masyarakat berpikir, kebakulah. Api berasal dari atas rumah, di konsumsi listrik, kebetulan di bawah itu adalah tempatnya plastik. Gudang plastik, Nan? Gudang plastik. Kondisinya kosong, Nan? Tidak ada orangnya, semuanya umroh. Umroh. Informasi seperti ini. Lalu lintas yang menghubungkan Malang-Surabaya sempat tersendat karena satu jalur ditutup untuk proses pemadaman. Api dapat dipadamkan setelah lebih dari 3 jam. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews, melaporkan.